29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya. Nah, sekarang saya lagi di Pasar Buah Kamba. Melihat keberangkatan bus yang dari Priaman ya. Tapi ini yang naik penumpangnya di Pasar Buah Kamba. Sekarang hari Kamis sih, tidak hari Sabtu. Kalau hari Sabtu memang ramai. Itu sama-sama kita lihat, itu ada penumpangnya dan kerabatnya penumpang transporan. Ini melebihi hari biasanya ya, ramainya. Oke lah, kita tungguin bus yang bakalan masuk lagi. Eksekutif satu sama Sultan Kelas. Sembilan ya, Sultan Kelas.
yang itu di depan eksekutif kelas, ini sultan kelas, dan ini eksekutif kelas lagi nih kan, dan 3 unit masuk di pasar Bawor Kampa hingga saat ini. Jadi menungguin bus yang 2 ini berangkat dulu, baru yang satunya ini mati. Baru nih yang satunya eksekutif yang di belakang lagi, yang bus yang ketiga. P42. Terus, terus. Nah, di belakang kayaknya masih ada lagi. Kita lihat ya. Epastar. Nah, Epastar nih. Jadi Epastar harus menunggu dulu jika satu bus yang parkir di bagian ini laju. Enggak bisa masuk, mau kemana, jadi nggak bisa masuk, jadi harus menunggu sultan kelas itu berangkat dulu. Nah, sultan kelas berangkat, berarti ini Epastar bisa masuk ya. Jakarta Bandung dengan julukan Ngarai Ciano 023. Nah, dan di belakang sekali juga ada MPM Mutia Bekumulia. Julukan Kota Budaya.
Berarti tadi di pertama video ada bus transport 1 unit, terus NPM naikilah perusahaan Minang 1 unit, dan itu Epastar ya, dan ini MM ya, Bukti Mulia 1 unit. Dan sekarang di hari Kamis. Kalau di hari Sabtu saya hunting di sini, biasanya nih hari pasarnya bawa kambak, jadi rame. Ramenya itu sampai melimpah ke jalan-jalan. Dan itu lokasi pasarnya. Pasti bakalan banyak orang jualan di pinggir jalan ini. Dan bus lebih susah masuk daripada hari-hari biasanya, selain hari Sabtu. Pasar berangkat, terus MPM berangkat, dan baru MPM-nya bisa masuk untuk menaikkan perangkat. Kansa Euro P29. Kayaknya ini yang ke Medan nih. Kalau NPM yang terus di tanah ini yang ke Medan. Biasanya. Medan. Hati-hati buat MPM Mutia Putri Mulia yang melanjutkan perjalanannya Jakarta Jabodetabek Bandung ya. Dan ini P29 yang menuju Medan, hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan. Nah, kedengaran tuh apanya? Klaksonnya, bus apa nih? Kita tunggunya di sini aja. Kalau di situ sih pencahayaannya kurang bagus ya. Ada bus Pak? Ada bus? ANS. Nah benar ANS. Penumpangnya masih ramai nih. Ada penumpang ANS juga yang belum masuk, dan itu ANS ya. Tuh, ANS. Nomor 39. Aman nyaman sampai tujuan, ini slogannya dari bus ANS ya. Kalau kepanjangan ANS itu
anak nasi-nasi terah. Jadi slogannya itu aman, nyaman, sampai tujuan. Dan biasanya sih memang ANS ini yang masuk terakhir ya di pasar Bukapa. Dan biasanya sih berangkat yang dari Priaman ini ada 2 unit, dan ini unit pertamanya nih. Udah, kita tutup videonya di ANS ini ya, yang Nopin 39. Oke, Nusa Namanya, kurang dan lebih saya minta maaf. Inilah hunting saya di Pasar Pawah Kamba hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.